Kena ngapain? Tadi itu kan Mami bilang Kena sama Nona Sita main itu yang bikin jari. Bagaimana tadi? Terus nanti dibikin video, nanti disimpan di YouTube. Nanti kalau Ewe Kena sama Nona Sita sudah besar, baru nanti tinggal buka, putar kembali, nontonnya di YouTube. Begitu. Nanti kalau kita punya jaringan di Merauke sudah bagus kembali, baru nanti Mami upload. Ewe Kena nih pemalu. Ini aku kasih tunjuk kok punya bantal itu. Kumal di atas sana tuh dia punya ini. Bantalnya tuh dia punya ini nih kumal. Arki ini anaknya pemalu, tapi kalau dia yang pegang HP sendiri sini. Kalau dia yang pegang HP sendiri tuh dia bisa ngerekam, bikin video, ngevlog sendiri. Dia anaknya kreatif sebenarnya. Dia pandai. Cuma kalau ada maminya itu dia pemalu. Tapi kalau dia pegang HP sendiri, dia bisa ngerekam. Betul tidak? Coba jawab Mami dulu. Iya tau? Itu guys, ini Mami punya anak bontot ini. Denny juga sebenarnya dia lagi sakit, badannya hangat. Tadi malam itu dia hangat, terus jam 2 atau jam 3 subuh itu kasih minum dia paracetamol sirup. Mau ke Jayapura ketemu siapa? Mama nenek. Coba kainnya dibuka dulu. Ke Jayapura ketemu, mau ketemu siapa? Mama nenek. Oh, mama nenek. Di Jayapura ada mama nenek sama siapa? Patete. Oh, Patete. Terus ada siapa lagi? Ada Koko Alex. Mama ibu. Sama mama ibu. Mama ibu sama Koko Alex nyusul mama nenek karena mama nenek lagi berobat di rumah sakit Bakuan. Lagi dapat rujuk dari RSUD Merauke ke RSUD Dokua Jayapura. Ayo Ewe Kena mau pesan apa untuk mama nenek? Tuhan Yesus kasih sembuh mama nenek, biar mama nenek bisa sehat kembali. Ayo bilang dulu supaya nanti kalau jaringan sudah bagus, Mami bikin YouTube, terus Mami kirim di mama ibu, baru nanti mama ibu putar untuk mama nenek. Ayo bilang dulu, bilang mama nenek cepat sembuh ya. Ayo cepat sudah. Mama nenek cepat sudah. Kalau kayak gini anaknya. Pemalu-pemalu dia. Ayo bilang dulu, kasih pesan-pesan dulu. Mama nenek, selamat hari Minggu. Ewe Kena sayang mama nenek. Ayo. Cepat sudah. Ayo. Mama nenek cepat sembuh ya. Ayo. Sudah. Kok ngelawan? Oke, ayo. Tempo. Mama nenek, mama nenek cepat sembuh ya. Ewe Kena sayang mama nenek. Tuhan Yesus.
Yesus, kasih sembuh Ewekena punya mama nenek ya. Mama nenek harus kuat, tetap semangat supaya bisa sembuh, bisa sehat. Tuhan Yesus memberkati. Gitu.